Wow, double kill gue akhirnya cuy. Halo everyone, welcome back to my channel. So, kali ini aku mau main Mobile Legends lagi karena aku memang lagi agak bosan main Free Fire. Jadi gak apa-apa ya, kali ini aku ngapus lagi. Dan aku pakai hero Layla. And then langsung aja, let's continue. Oke, okay. Aku pakai Nana. Seperti biasa aku pakai Nana. Biasanya pakai Layla sih, karena aku lebih suka Layla. Kita lihat ya, ada yang pakai MM gak? Gak ada yang pakai MM. Jangan, aku pakai Layla aja deh. Cuma gak ada yang pakai MM. Siap, maju. Udah deh. Sip. Kita pakai Layla seperti biasa. Gak apa, ini menurut saya aku pakai Layla lagi. Biasanya aku anggap pushnya pakai Nana. Karena gak tau kenapa aku suka buat pakai Nana guys. Tadinya kan aku sempat pakai Layla, tapi begitu aku coba pakai Nana enak, saya enak pakai Nana. Tapi gak apa, soalnya sini udah ada mage. Tuh udah ada mage guys. XP lane nya gak ada yang ambil. Oke, kita coba pakai Layla lagi. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches. Aku di bawah. Smash them. All troops deployed. Saatnya menegakkan keadilan. Ayo Layla, kita bisa Layla. Lama banget ya cuy, jalan ya cuy. Agak ngelek-ngelek nih guys. Senjata ini melambangkan keadilan saat diarahkan pada para penjahat. Aduh. Kali ini gadis kecil ini akan menyelamatkan seseorang. Au! Au! Initiate. Au, kabur au. Aduh. Sabar, sabar, sabar. Kita recall dulu ya. Kita recall dulu guys. Gak bilang kakek kalau aku gagal. Sabar, 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 sabar. Tunggu minion. Enggak deh, enggak kena aku deh.
suara terus. Oke, mantap. Oke. Eh, mundur. Ini dibuat di Eruditio. Aduh, ini banyak banget orang nih. Aduh, skill aku tiba-tiba ke blok, guys. Aduh, agak nge-lag lagi. Aduh. Senjata ini berbentuk gajah. Aduh. Mantap. Ya. Aku kena Nana. Nana yang ngeselin. Putusan mendadak. Oke. Ayo Layla, come on Layla. Ini di handphone aku soalnya ada Free Fire sama ML, jadi emang agak berat guys kadang. Jadi suka nge-lag gitu loh, tapi nggak apa-apa lah ya. Semoga kalian masih menikmatinya. Please dong, jangan kalah lagi dong. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Nah. Ah! Aku gak ngeliat. Lu tengah towernya udah hancur tuh. Please yuk, jangan hancur lagi yuk. Bisa yuk. Aduh. Aduh, gak bisa mundur. Kita pasti bisa. Initiate retreat. Aduh, gak bisa. Aku mundur dulu guys. Ah, senjataku masih penuh. Oke. Sabar. Bisa gak ya? Banget lo gue lo. Pada kompet nih. Ada apaan? Jalan yang menjadi seorang. Aduh, tuh kan gue nggak bisa noh. Dia ngumpet di semak-semak. Senjata ini melambangkan retreat, push first, an enemy ally has slain. Okay, bisa.
sabar. Akan sebuah kau merasakan keadilan. Sebuah dunia bersinar. Duh. Your team destroyed the turret. Aduh, aku gak bisa. Aku gak bisa. Oke, mantap. Aduh. Ayo dong, push turret dong. Nice. Oke, mantap. Aku inian. Kali ini, gadis kecil ini akan menyelamatkan seseorang. Sabar. Hei, berhenti. Oke. Senjata ini melambangkan keadilan. Aduh, anaknya sakit banget, Cok. Yuk, maju yuk. Mega kill. Mantap, temen gue mega kill. Sabarlah sayang. Aduh, gue lagi, Cok. Gue baru recall. Gua lagi. Aku akan melindunginya. Nah, gua mati lagi dah nih. Gua kesel banget dah. Gua mati mulu, coy, gara-gara dia. Killing spree. Oke, sepertinya menang, pemirsa. Initiate retreat. Understood. Sabar. Aku lagi di situ. Soalnya aku bisa agak jauh, bisa nembak-nembakin tetap. Ini dibuat di MVP, yuk. Kali ini, gadis kecil ini akan menyelamatkan seseorang. Aduh, gak kenal lagi, guys. Mantap. Oke, kita menang. Victory. Apa nih? Maaf banget ya, aku ternyata orangnya paling bawah. Aku nggak ngerti ternyata cara ngeliatnya gimana.
Lalu aku balik bawah. Dan betul aku mati mulu. Aku gak tau gara-gara hero apa guys yang dia ngincer aku mulu tuh yang di atas kepala. Aku gak tau namanya apa. Please banget dong guys, kalau kalian ngerti cara ngehindarinnya gimana, kalian komen ya. Mungkin next time kalau misalkan kalian bisa bantu aku naikin rank dan bisa mabar sama aku, please komen di bawah ya. Nanti next mungkin aku bakal add kalian dan kita bisa mabar bareng. And semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan notifikasinya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya, supaya aku lebih smart lagi bikin kontennya. And see you next time. Bye-bye.